pandemi yang sedang menyerang dunia ini, menyebabkan dunia menjadi porak-poranda. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada juga yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Aku di sini, di rumah, dan tetap di rumah sampai semua ini usai. Dan kamu, kalian, tolong ya tetap di rumah saja sampai semua ini usai. Jangan egois, jangan semaumu sendiri. Pikirkan juga orang lain. Orang lain yang rela tidak pulang demi mengobati pasien. Yang rela memberitahu agar tetap di rumah saja. Dan yang rela berbulan-bulan berada di rumah. Tak hanya dirimu yang merasa lelah, dan tak hanya dirimu yang merasa ingin keluar rumah, dan tak hanya dirimu yang ingin beraktivitas seperti biasanya, bersekolah, ke kantin bareng temen. Kita juga ingin, tapi diri ini menahan dan bertahan untuk tetap di rumah saja, agar dunia ini pulih seperti sedia kala. Jadi tetap di rumah saja ya. Sekian dari kami.